pelawak Doyok dikabarkan hidup bergelimang harta. Ternyata seperti ini kehidupan aslinya. Lama tak muncul di layar kaca, pelawak Doyok dikabarkan hidup bergelimang harta. Ternyata seperti ini kehidupan aslinya. Nama pelawak Doyok kini memang jarang terdengar kabarnya. Doyok yang mengawali karirnya sebagai pelawak Sri Mulat ini pun sudah lama tak muncul di layar kaca. Bahkan sepertinya Doyok memang memilih untuk mundur dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Namun beberapa waktu lalu, santer beredar foto-foto kehidupan Doyok yang tampak bergelimang harta. Pelawak 64 tahun yang pernah terjerat kasus narkoba ini disebut-sebut tengah menikmati kehidupan mewahnya bersama keluarga di Amerika Serikat. Hal ini pun lantas membuat banyak orang terkejut melihat gaya hidupnya sekarang. Hal ini bermula dari beredarnya foto-foto yang menampakkan Doyok berada dalam pesawat pribadi. Selain itu, Doyok juga berpose di depan mobil-mobil mewah lengkap dengan pengawalnya, serta saat bersantai. Bahkan Doyok tampak berpose di suatu rumah di kawasan Amerika Serikat. Ini adalah kawasan rumah elit di California, Los Angeles. Banyak artis-artis Hollywood tinggal. Selain itu, Doyok juga berfoto di mobil sport mewah Eropa yang harganya selangit. Sayangnya tak ada keterangan apakah rumah dan mobil sport tersebut merupakan milik Doyok atau bukan. Namun foto-foto itu sukses menampilkan kesan bahwa saat ini Doyok hidup mewah dan bahagia di Amerika Serikat. Dikutip dari tribunnews.com, Retno Astriati, putri Doyok merasa risih dan membantah kabar sang ayah hidup bergelimang harta di Amerika. Ternyata potret Doyok tersebut hanyalah foto liburan sang komedian di Amerika Serikat. Melalui akun Instagramnya, Retno memberikan klarifikasi tentang ayahnya yang terlihat berpose di sebuah kawasan Amerika Serikat. Nano menjelaskan bahwa saat itu ayahnya sedang berlibur di Amerika, dan semua barang serta rumah mewah yang ada di media sosial merupakan milik teman sang ayah. Itulah pelawak Doyok yang dikabarkan hidup bergelimang harta.